Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Saya ingin melanjutkan pembahasan bulan lalu. Tapi waktu itu banyak yang tidur kayaknya. Terus sekarang ini tidur enggak? Udah tidur, belum mulai terhantuk. Ini kita mulai, tapi nanti dibikin gak ngantuk ya. Isinya sama dengan kemarin. Apa? Ngajak berpikir. Ada berpikir. Berpikir yang jauh. Berpikir yang jauh. Berpikir yang jauh, menghilangkan keraguan untuk menghasilkan keyakinan. Itu pembahasan kita jemaah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Menyampaikan ayat 78 sampai akhir insyaallah dari surat Yasin. Ada yang baca ayatnya? 78 sampai akhir surat Yasin. Ya, jemaah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Satu pembahasan intinya, satu pembahasan yaitu permasalahan yang sangat penting jemaah. Itu menjelaskan kepada semua kita dan membahas dan menjelaskan kepada semua orang, hidup ini kita harus paham bahwasanya untuk mencari akhirat. Jangan sampai kita tidak percaya dengan akhirat. Dan walaupun semua kita belum pernah mati ya kan, tetapi sedini mungkin harus sudah yakin supaya bisa punya persiapan yang benar dan persiapan yang banyak, mengingat nanti peristiwa Yaumul Qiyamah itu adalah peristiwa yang sangat besar. Di dunia ini kita hanya mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita katakan. Hanya mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan pakai anggota badan, ya kan? Itu pun nanti banyak kawan yang mungkin memberikan bantuan, minimal saudara atau orang tua, ya. Adapun yang berkiamah nanti, objek permasalahannya, objek yang kita pertanggungjawabkan sangat luas. Tidak hanya itu, ada tambahan lain dan tambahannya jauh lebih banyak. Apa itu? Apa yang tersimpan dalam hati? Apa yang tersimpan dalam hati? Wa usila ma bisudur yauma tubla as-sarair. Ya kan? Wa usila ma bisudur wa tubla as-sarair. Ditambah lagi akan diungkap, dibahas, diperlihatkan apa yang tersimpan di dalam dada, apa yang dirahasiakan dalam hati, itu akan masuk dalam pertanggungan jawab, akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita sendirian, fama lahu min kuwatin wala nasir. Nah, oleh karenanya kita harus bisa punya pendirian yang mantap sejak sedini mungkin, ya, seusia yang kelas berapa kamu? 7. Nah, itu sudah punya pendirian yang jelas, ya kan gitu. Dan jangan tergoda oleh mereka-mereka yang tidak percaya dengan kehidupan setelah kematian. Ini sudah bahas bukti-buktinya, ya kan gitu. Ini tanpa kita mati tapi sudah yakin.
kelas 7 sudah punya bukti, tapi jasa jasa mikir. Jasa berpikir ya gitu ya. Harus berpikir gitu, berpikir yang jauh itu ya sama. Jadi jangan ngantuk ya. Jangan ngantuk, siap, serius yo. Siapa yang baca ayatnya? Ya baca. Silakan Yasin. Nanti di sini diterangkan, diterangkan apa yang menyebabkan orang tidak percaya, sekaligus jawabannya, ya, jawabannya, solusinya. Jadi nanti antum baca, terus saya mau tanya ke antum, mengapa orang bisa tidak percaya? Ya, dijawab ya. Ya, dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Nah, bisa mah, yang pertama berapa? Ayat ke-70? 8. Di sana disebutkan berbahagia rahmani warahmullah, ada manusia bahkan di riwayat zaman dahulu ada orang kafir Quraisy, tokoh mereka datang kepada Nabi Sallam membawa tulang yang sudah hancur. Siapa dihamburkan? Siapa yang bisa menghancurkan tulang belulang yang telah hancur dulu? Gitu kan? Sama. Di ayat itu Allah menyebutkan dua sebab yang dengannya bisa menjadikan orang itu tidak percaya setelah mati akan dihidupkan. Coba cari, coba sebutkan apa itu dua hal tersebut. Apa dua hal jemaah yang menyebabkan orang itu bisa tidak percaya setelah mati akan dihidupkan lagi? Ini yang jawab, ini yang jawab. Pocok, pocok yang jawab. Yo, satu aja, satu ini juga sebab. Yo, apa yang pertama? Satu dari dua. Yo, apa yang pertama? Itu masya Allah kan, Al-Quran mulia sekali sama. Jadi masalah yang besar itu apa yang disebutkan? Masalah adalah orang tidak percaya kepada kehidupan setelah kematian. Coba saya terangkan dulu. Kita bawakan satu ayat ya, yang menyebutkan bahwasanya tidak percaya kepada kehidupan setelah kematian itu efeknya sangat fatal sekali. Ya memang itu namanya memang beda tujuan, ya kan? Maka itu kesesatan yang nyata. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat ke-15. Di sana Allah menerangkan adanya orang-orang yang mereka dibacakan ayat-ayat tanda-tanda dan bukti-bukti yang menunjukkan keesaan Allah. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat. Ketika dibacakan kepada mereka apa tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan benarnya tauhid, benarnya kehidupan setelah kematian. Alladzina la yarjuna liqa'ana, maka orang-orang yang tidak percaya dan tidak berharap bertemu Allah. Qal berkata, idi bi Qur'anin ghairi hadza aw badi. Datangkanlah Al-Qur'an yang lain, jangan ini Al-Qur'annya. Karena ini menerangkan tauhid yang mengajak untuk berbekal demi keselamatan di yaumul
kiamat. Sementara mereka tidak percaya kepada kehidupan setelah kematian. Beda tujuan kan. Ini Al-Quran mengajak berbekal untuk kehidupan setelah kematian. Mereka tidak percaya. Mereka layar juna di Qur'ana. Maka apa? Minta Al-Quran yang dikali. Ya kan? Minta kami Al-Quran untuk dirubah hal-hal yang menerangkan bekal-bekal mencari akhirat. Itu sama. Ini biasanya banyak orang kalau tidak percaya sama akhirat, maka semua yang positif, yang mengajak iman, yang mengajak tauhid, membekali itu mengajak surga, itu minta diganti oleh versi mereka yang maunya mendukung dunianya. Dunianya biar bagaimana gitu kan, biar bagaimana gitu. Ini memang karena perbedaan iman, perbedaan tujuan. Yang satu tujuannya mencari surga, kunci utamanya adalah Al-Quran yang mengajarkan tauhid. Yang satunya memang tidak percaya, sehingga yang dikejar sukses dan tidak tergantung gemerlapnya dunia. Maka nanti akan perbedaan hukum. Al-Quran pun minta mereka rubah, ya kan? Ini perkara yang besar. Maka semua kita paham betul, tahu dengan baik, sejenis mungkin, yakin dengan bukti-bukti yang menerangkan adanya kehidupan setelah kematian, atau bahkan kita beri Al-Quran apa itu? Al-Quran menerangkan apa penyebabnya, apa yang membuat orang itu kok bisa-bisanya tidak percaya kepada adanya kehidupan setelah kematian untuk al-hisab wal jazaa' alal amal, untuk perhitungan dan pembalasan sesuai amal. Gimana tadi depan? Tahu pentingnya kan? Ayo jawab sekarang. Satu aja sebabnya dengan dua tadi. Apa yang membuat orang nggak percaya? Kalau tahu masalahnya nanti kan tahu jawabannya, tahu solusinya. Kita mau menyelesaikan masalah nggak tahu masalahnya gimana kan itu. Nah, kita mau menyelesaikan masalah ya harus tahu dulu ini gimana sih benang merahnya, gitu kan? Gimana sih perkaranya? Nah kan gitu harus tahu dulu. Ya. Tadi Allah memberikan dua hal, sebutkan satu aja. Coba ya dengarkan ya, dengarkan diulangi ayatnya ya, ulangi lagi. Qul yuhyihal ladzi ayatnya, ulangi lagi. Yang 78. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu. Qala man yuhyil 'idama wa hiya ramim. Dan ia membuat perumpamaan bagi kami dan merupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang-menulang yang telah hancur dulu? Ya, tidak. Dengar kan? Ya, Allah menyebutkan dua hal. Antum satu aja. Ya, buka ayatnya kalau nggak jelas, buka ayatnya sendiri, depan ada di atas ya. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qal may yuhyil idoma wa hiya ramim. Dia membuat perumpamaan bagi kami dan lupa penciptaan dirinya. Dia berkata, siapakah yang menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur romi dulu ini? Terang? Nah, masalah berawal. Masalah berawal. Apa sebab yang wajib kita antisipasi? Karena akan menyesatkan sejauh-jauhnya, kok bisa membuat tidak percaya kepada adanya kehidupan setelah kematian. Ya, satu aja. Apa jemaah? Wa daraba lana masalah. Itu satu, itu sebabnya. Apa sebabnya jemaah? Wa daraba lana masalah. Itu sebab yang pertama.
Itu sebab yang pertama, apa itu? Dan dia menyerupakan Allah. Apa jemaah? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu masalahnya. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Makanya kita harus yakin dan harus mantap bahwasanya Dia Ta'ala tidaklah serupa dengan makhluknya. Jadi menyerupakan Dia dengan makhluk itu bahayanya besar. Bisa menghantarkannya kepada tidak percaya kepada kehidupan kembali setelah kematian. Nah, kamu harus ngaji mantap, laisa kami sendiri sebuah-buas kami ul besi. Kamu mantap itu sudah membedakan sebanyak banyaknya, ya kan? Kamu berapa? Kamu berapa? Kamu berapa? Kamu berapa? Satu. Kamu? Satu. Tengah-tengah-tengah, kamu berapa kamu? Satu, ya. Allah berapa? Masya Allah. Bedanya apa? Ah, apa bedanya? Bedanya apa? Yang kedua? Itu kecemahannya. Yang kedua. Allah satu-satunya tempat bergantung seluruh makhluk dalam semua kehidupannya. Kalau kamu, Allahus Somad. Kalau kamu, kamu dalam segala hal ketergantungan, ya kan? Ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus lanjut, apa yang bedanya lagi? Beda yang kedua apa? Terus satu, dua. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalau kamu? Apa? Allah Ta'ala Maha Kaya. Apa jemaah? Allah Maha Kaya. Kekayaan yang sempurna. Yang kekayaannya apa? Dia Ta'ala tidak dilahirkan. Kalau kamu? Butuh ummi. Maka kamu jangan lupa sama ummimu sekarang. Doakan ibu. Allahumma fir laha wa hamha. Doakan ibu. Kamu enggak bisa ada tanpa ibumu tuh, ya kan? Butuh ibu yang mengasuhmu, ya kan? Gitu. Dan terusnya, bedakan sebanyak-banyaknya. Pokoknya itu kunci. Karena yang membuat manusia tersesat ketika tidak ada membedakan. Nah, jangan menyerupakan, jangan membuat permisalan. Ya, bedakan sebanyak-banyaknya. Harus bisa seluas-luasnya perbedaan yang mendapatkan. Jangan tergoda dari mereka, ya. Ayam dari telur, telur dari ayam, jangan gitu. Jadi manunggaling kau pulang, si, jangan gitu. Menyatunya hamba dan Tuhan itu salah paham itu kan? Yang betul Allah yang menjadikan ayam menetas jadi. Yang menjadikan telur menetas jadi ayam, dan yang menjadikan ayam bisa telur tanpa bidan, ya kan? Kan gitu. Itu Dia Ta'ala yang menjadikannya, kan itu bukan menyatunya Tuhan dan hamba. Jawab bagian rahimani orang itu sebagai pertama tidak bisa membedakan, ya itu kunci utama harus kita selesaikan nanti. Kamu pahami bisa membedakan sebanyak banyaknya, ya membedakan banyak tanpa membuang loh ya, tanpa membuang satupun dari nama-nama dan sifatnya Allah Subhanahu
wa ta'ala dan menetapkan semua nama-nama Allah, menetapkan semua asmaul husna, menetapkan sifatul ulia, dibedakan dengan makhluk sebanyak banyaknya. Itu punya kau selesaikan nanti, makanya penting kita mengkaji tauhid, ya kan? Akidah al asma bersifat harus serius ya. Serius itu kalau mengaji. Dan alhamdulillah kamu di sini diajari, ya kan ya, diajari alhamdulillah ya. Harus semangat kalau bagaimana ini masih ini ada benar jadi kan jalan yang lurus, nah gitu. Apa sebab yang kedua jemaah sebelah sini? Nah, apa yang kedua? Apa yang kedua yang membuat orang itu kok bisanya nggak percaya setelah mati dan dihidupkan? Wa nasiyah khalqa, na'am sorry. Wa nasiyah khalqa, apa artinya? Lupa dirinya diciptakan. Itu setelah gede gak boleh lupa. Jadi baru kamu gak sadar dulu dilahirkan. Kalau tahu kamu itu diciptakan dilahir, gak boleh lupa. Nah maka solusinya ya dua perkara ini diselesaikan. Ya, untuk yang pertama tadi harus panjang jawabannya, ringkasnya firman-Nya Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang kedua sekarang lupa penciptaan dirinya. Nah, ini juga akan bahaya sekali. Ya, melebihi bahayanya lupa naruh duit ya kan. Nah, itu masih tidak lagi oleh itu gimana ya? Ya mungkin juga, tapi masih mungkin dikejar gitu. Nah, bisa pinjam dulu bisa. Nah, kalau lupa ini, masa Allah lupa kalau dirinya diciptakan ini bahaya sekali. Masa saya nggak lupa dirinya diciptakan gitu. Kalau dia nggak lupa bahwa dia makhluk, tentunya macam mana? Tentunya dia akan tetap yakin pasti Allah Maha mampu untuk membangkitkannya sewaktu-waktu dia meninggal. Dan tidak ada orang yang tidak meninggal, ya kan? Ya sekarang jawabannya yang benar. Jawaban yang pertama. Wadarobalana matalam matalam. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Ya, selanjutnya. Katakanlah wahai Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang telah menciptakan pertama kali dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk. Ya, di ayat ini ada berapa jawaban? Di ayat ini ada berapa jawaban? Kalau bisa cukup satu ayat dulu aja. Terus selesai ya. Ini yang berdiri yang jawab tadi, yang berdiri. Yang berdiri ya lampu terang palembang. Terang palembang. Oh, terang palembang ada berapa jawabannya itu? Ada berapa lagi? Ada dua ya. Ya ada dua. Ada dua jawaban cuma. Ada dua jawaban. Apa yang pertama jawaban? Yang pertama jawabannya yaitu yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah. Itu yang pertama. Yang kedua jawabannya wa huwa bikulli khalqin Ali. Jadi yang pertama jawabannya yaitu tulang belulang yang sudah hancur runtuh berantakan itu akan dihidupkan kembali dengan mudah oleh siapa? Oleh Al-Ladzi ansha'aha awwal marrah. Akan dihidup lagi oleh zat yang telah terbukti menciptakan dia mula pertamanya. Yang telah menciptakan dia mula pertamanya. Apa artinya?
yang telah menciptakan dia mula pertamanya tanpa awal, tanpa bahan dasar, maka dia pasti mampu mengulanginya kembali. Ya, kamu kelas berapa? Kalau kamu, dua apa? Dua jam dua. Ya. Kamu rumahnya mana? Bogor. Kamu kesini sama siapa pertama kali? Sendiri. Udah sih berapa kali? Iya. Kamu yang kedua kesini sendiri atau minta ditemani? Yang kedua kesini minta ditemani atau sendiri? Bisa. Kenapa bisa? Karena yang pertama udah bisa. Gitu loh. Ya enggak? Oh, yang pertama bisa kok. Kenapa yang kedua enggak bisa? Kan gitu maksudnya. Ya kan gitu. Mikir kan? Ini mikir dong. Ayo dipikir loh ya. Pahami gitu. Dipahami ya. Kamu udah pernah mami? Sudah? Kira-kira nanti sore bisa mandi gak kamu? Apa syaratnya? Syaratnya adalah, ya karena udah pernah. Yang kedua, syaratnya adalah ada air yang untuk mandi kan? Masalahnya kamu mandinya kemarin bukan pakai airmu, pakai air pemberian dari Allah masalahnya, ya kan? Kok gak dibikin air, makanya kamu bisa mandi lagi kalau ada air yang Allah kasih. Kalau gak ada, gak bisa mandi lah. Nah, beda halnya kalau Allah menciptakan kamu tanpa apa-apa, betul gak? Maka Allah pasti mampu mengulangi tanpa sarah. Nah, kau mau nanti terus jangan tinggal. Bisa pakai sarah juga. Pakai. Kalau setelah mati, Allah mampu gak mau jadi manusia? Mampu. Pakai sarah juga. Gak pakai. Ya kan itu betul. Kalau kamu misalnya mau mandi, insya Allah bisa. Ada syaratnya tadi. Kalau Allah besok menghidup orang yang mati, bisa nggak? Bisa. Apa syaratnya? Tanpa syarat. Kenapa begitu? Iya, karena aku mandi kemarin itu pakai bahan yang bahannya aku nggak bisa bikin. Iya nggak? Kalau bahannya ada, maka aku akan bisa mandi seperti kemarin. Begitu kan? Ada orang menciptakan saya dahulu tanpa bahan, maka mudah bagi Allah menghidupkan kembali tanpa syarat. Ya kul yuhyi alladzi ansha'aha awwala marrah. Gitu. Pikir ya. Pikir tapi supaya yakin ya kan. Supaya yakin. Sedini mungkin udah mantap ya kan. Imannya kuat gitu kan. Ya, imannya kuat untuk berbekal dengan benar. Ya mungkin itu yang dapat saya bilang sampai sini. Ternyata sudah panjang siang jamnya. Jemaah kita tutup dulu. Suruh juga ada kalau rumah. Tapi alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.